Ramadan 2019 lagi ya. Di hari keempat kita ada di Festival Ramadan dan saya sedang berada di standnya LP POM MPU Aceh bersama Bang Didi. Ya. Didi ngapain di sini? Saya Rina gitu BTP. jaga stand dong kak. Ini fungsinya stand LP POM MPU Aceh di Festival Ramadan. Ya berhubung karena di sini Festival Ramadan, Ramadan itu adalah buat orang Islam tentunya. Ya. Ya, kita hadir memeriahkan. Yang pertama ini kita ada pojok halal. Kita memperkenalkan semua produk-produk yang sudah bersertifikat halal dari para pelaku usaha yang ada di Aceh. Kemudian kita memperkenalkan produk halal. Kemudian kita juga di sini bisa berkonsultasi bagaimana proses pengurusan halal. Karena selain dari pelaku usaha, di sini juga hadir dari karyawannya atau orang-orang MPU-nya langsung gitu. Jadi teman-teman yang mau berkonsultasi bagaimana membuat sertifikat halal, nah di sinilah tempatnya. Dan bisa konsultasi. Ya. Kemarin saya dengar-dengar juga langsung bisa sekali. Jadi bisa dapat arahan mungkin orang-orang yang hari ini tidak sempat pergi ke kantor, yang sempat pergi ke Festival Ramadan, oh saya punya produk tapi saya belum bersertifikat halal, konsultasi di sini. Nanti langkah selanjutnya teman-teman dari MPU akan arahkan. Yang pastinya proses pembuatan sertifikat di MPU Aceh itu sangat mudah dan tidak ribet dan gratis. Hari ini belanja ya Mbak ya? Dia belanja mochi.